terapkan dalam minda kita, fitness adalah satu gaya hidup dan bukannya satu perlumbaan siapa cepat, siapa badan jadi dulu. Okey. Dia adalah satu gaya hidup di mana kita kena adhere, kita kena konsisten dengan gaya hidup yang lebih sihat, yang lebih baik untuk mencapai goal kita. Seperti saya katakan tadi, ramai orang baru yang inginkan terlalu cepat, terlalu banyak, terlalu drastik. Sebagai contoh, orang kurus baru masuk ke gym, mereka melakukan bulking. Okay, bulking adalah fasa untuk menaikkan berat badan. Mereka lakukan secara terlalu cepat. Bulan pertama, okay, mereka boleh naikkan 5-6 kilo. Itu adalah perkara biasa kerana mereka baru lagi di dalam gym. Itu kita panggil sebagai new beginners. Itu perkara biasa. Tetapi untuk bulan-bulan seterusnya, mereka nak naikkan sampai 10 kilo sebulan, 20 kilo sebulan pun ada. Saya pernah jumpa orang yang naik 20 kilo dalam masa 1 bulan. Ini bukan benda yang bagus, tuan-tuan dan puan-puan semua. Kerana kenaikan berat badan yang mendadak bukan bermaksud kenaikan otot. Malah itu adalah kenaikan jisim lemak dalam badan kita sebenarnya. Kenaikan biar secara sekata, biar secara slow tak apa. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Selepas fasa new begins, cuba sasarkan untuk naik sekurang-kurangnya 2 kilo setiap bulan dah mencukupi. Bayangkan dalam masa 1 bulan anda boleh naik 2 kilo. Kalau dalam masa 10 bulan anda boleh naik berapa kilo? Pandang long term, jangan pandang short term. Macam mana anda nak tahu anda dah habis sampai fasa new begins? Kalau anda dah mula mendapat kesusahan untuk naikkan berat badan ataupun nak turunkan lemak, kalau anda dah pandai dengan senaman-senaman, anda punya form dah mula cantik, anda punya program latihan dah mula cun, itu bermaksud new begins anda dah habis. Maka anda perlukan usaha yang lebih, usaha yang jauh lebih lama untuk mencapai hasil yang baru, untuk nampak hasil yang baru. Sama juga dengan orang yang nak turunkan berat badan. Untuk minggu pertama boleh turun 5 kilo, itu adalah perkara biasa kerana penurunan yang pertama itu sebenarnya adalah penurunan air dan bukannya penurunan lemak. Okey, itu adalah perkara yang biasa. Apabila mereka mulakan diet, memang akan turun laju untuk minggu pertama, minggu kedua kerana kebanyakan penurunan itu sebenarnya adalah penurunan air sahaja. Untuk minggu-minggu yang seterusnya baru kita nak mulakan bakar lemak, itu pun jangan turun secara mendadak. Kerana kalau anda turun secara mendadak, anda merisikokan diri anda untuk kehilangan jisim otot. Dan apabila anda kehilangan otot, anda turut merendahkan metabolisme badan anda dan menyebabkan susah untuk maintain kurus di masa yang akan datang. Biar slow-slow, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jangan terlalu berharap pada suplemen sangat. Jangan terlalu berharap pada ubat ajaib. Sebagai orang yang baru mulakan latihan di gym, fokus kepada latihan, fokus kepada pemakanan. Belajar teknik untuk lakukan senaman dengan betul. Belajar cara untuk berdiet yang bersesuaian dengan badan anda.